Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, saya dah ceritakan mengenai SESO ni memerlukan satu standardization kan, supaya semua orang boleh buat pembersihan dalam kualiti yang sama. Jadi standardization ni macam kita buat rule lah kan. Masa kita buat rule ni, kita kena consider dua benda penting. Satu, rule tu mestilah mudah dilaksanakan. Benda ni nampak macam remeh, tapi sebenarnya selalu berlaku. Macam saya cakap dulu, 5S ni adalah Zain Sangka Undur dan semua orang yang terlibat. So, kalau kita duduk atas meja, tak pergi tempat tu, kita buat rule, last kali memang tak boleh nak implement dan benda tu takkan berterusan. Manager dan ketua-ketua ni, dia kena pergi tempat kerja, setiap tempat masa dia buat rule tu, dia buat standard tu, base, dia mesti berada kat tempat tu. Yang kedua, dalam seri ni, bila buat rule ni adalah alat-alat kita guna untuk cuci lah. Contoh penyapu, vacuum dan segala-galanya. Alat pembersih ni, kita kena ada role nak manage dia. Terutama siapa yang bertanggungjawab atas setiap alat. Dan dia kena ada kat mana dan macam mana nak maintain alat tu. Yang ni selalu orang lupa. Dua role ni, kita jangan lupalah dalam SESO kan. Kalau kita ingat video SESO yang pertama, saya ada ceritakan mengenai custodial cast kan. Disneyland yang mana mereka mencuci kan. Saya nak bagi satu contoh yang buruk pula. SESO lah tengken nari saya ceritakan. So contoh lah, satu hari jalan-jalan ke kilang, tiba-tiba dia mesin, ada mesin bunyi pelik lah. Tak selalu dengar kan. And then pergi-pergi pegang mesin tu, panas kan. Soalnya bosnya akan panggil lah. Ni panggil maintenance machine, engineer akan datang. Dia cakap, oh, tengok kenapa panas ni ya? Then engineer ni pula dia akan, okay sekejap saya check maintenance logbook. Dia ada check-check tu, dia tengok normal, tak ada apa kan. Dan dalam logbook tu cakap 3 hari yang lepas lah. And then tanya kat pekerja yang kerja kat situ lah, ni asal mesin ni panas kan? Dia cakap, memang lah saya duk check dalam 2 hari lepas dia memang panas. Macam mana kau tahu panas? Yelah saya duk bersih setiap hari kan, saya pegang panas lah. Habis tu kenapa kau tak report dekat maintenance punya engineer kan? Dia cakap, yang tu bukan kerja saya kan, saya cuci lah. Ini contoh yang tak baik lah kan. Maksudnya dia cuci, ada manual, tapi dia tak tengkeng, dia tak inspect. Maksudnya SESO tu tak work kat tempat kerja macam tu. Cuba kita tengok tempat kerja kita balik, adakah perkara-perkara ni dia naik kan, di share kan, kan. SESO tu tengkeng nari ke tak dalam tempat kerja kita kan. Macam saya cakap video lepas kan, ijo dengan sejo kan. Benda ni tak banyak pun sebenarnya kan. Kalau kita tengok kat kilang contoh, bunyi pelik, panas, bau busuk ke bau yang lain kan. Lepas tu leaking, water leaking, oil leaking kan. Benda-benda yang macam ni mesti akan ada kan. So benda ni boleh didetect dalam proses SESO ke tak? Yang ni poin yang penting dalam 5S. Jadi kalau 5S SESO ni work, maksudnya tempat kerja kita punya yang staff yang bersihkan tempat tu, dia ada satu lens dia yang fokus terhadap quality dan safety. Even tukang bersih tandas ke, kalau dia tak detect benda ni, maksudnya company tu tak bagus lah. Dia tak faham apa maksud cleaning tu kan, apa maksud SESO. Kalau kita betul-betul amalkan 5S, kita akan nampak paradigm yang lain kan dalam proses pembersihan. Kita boleh guna cleaning staff tu buat inspection kat tempat kerja. Sebenarnya SESO adalah satu part setiap hari kita bersih kan, sambil inspect. Kita akan start terfikir, kenapa tempat ni selalu berhabuk contoh kan. Kenapa tempat ni selalu kotor kan. Masa kita buat SESO ni, dia ada dua perkataan lah. Ato shimatsu dengan mai shimatsu. Ato shimatsu ni macam kita treatment lah, benda dah jadi kita perbetul. Mai shimatsu ni kita prevent benda tu berlaku kan. Ada perkataan kan, prevention is better than cure. Bila kita duduk bersih-bersih setiap hari, kita start fikir, kenapa sampah datang dari mana? Kita start fikir mekanisme, natural mechanism dia. Kebersihan ni biasanya kita lawan natural sebenarnya kan. Kalau kita biar, dia akan kotor kan. So kita kena faham mekanisme natural dia lah, macam mana natural tu work kat tempat tu. Kita akan fikir mai shimatsu, macam mana tak nak bagi kotor tempat kerja kita. Sebelum tu kita kena buat dulu lah. Tak boleh kita just theoretical kan fikir kan. Selalunya lah dalam SESO ni, kita akan guna kaedah 4M lah kan. Kita akan fikir kotor ni based on man, M satu lagi material kan, machine. Machine ni kita boleh cakap machine saja, kita masukkan equipment sekali lah, kita check kan. Mungkin disebabkan oleh equipment kan, boleh berminyak ke, jatuh benda. And then yang last sekali adalah method. Dalam method pun boleh mengotorkan kan, dengan cara kita buat tu pun dia boleh mengotorkan tempat kerja kita. Satu lagi kita akan add adalah place. So kita tengok 4M plus place ni kan. So kita akan buat dalam satu jadual, satu table ni. Kita akan isi lah setiap 4M campur place ni, apa jenis kotoran yang wujud kat situ. Lepas tu kita cuba fikir apa root cause dia, apa mekanisme yang bagi dia jadi benda tu. So baru kita nampak gap dia dan kita cuba improve dia. Contoh yang tipikal, kita ambil yang paling senang, lantai lah selalu kotor kan. Mungkin habuk tu datang daripada tempat lain kan. Kita buka pintu, angin masuk, dia bawa habuk masuk. Dan mungkin orang jalan kan, macam kilang saya dulu, kita masuk kilang kan, tukar kasut je pun dia tukar kasut dulu. Kasut luar, sotobaki dengan uci baki dia panggil. So
Sotor bakit, dia pakai kat luar. So buka kasut, letak, tukar uci bakit ni. Dia kasut yang macam putih, bersih. Kemudian kalau nak masuk kilang, dia kena tukar kasut anzeng, kasut keselamatan. So dia tak bawa kotoran tu masuk ke dalam kilang. Tak payahlah susah nak bersih kan. Satu lagi, dia akan letak karpet sebelum tandas. Sebelum kat rumah kita pun ada kan, kita letak karpet. Position karpet ni mesti position yang memang dia tak bawa kotoran masuk dalam kan. Tapi kalau karpet ni pun kalau kita biar lama-lama dia penuh kotoran, dia akan kotorkan tempat kita lagi. So kena ada proper cycle untuk bersihkan karpet tu pula kan, tukar karpet tu pula. Benda-benda ni kita akan fikir satu-satu. Kalau kita nak cerita contoh yang lebih advance sikit, technical sikit kan. Dulu ada satu line tu, dia potong kertas, kotak lah, kotak cardboard tu. Bila pisau ni potong cardboard, dia sebenarnya dia menghasilkan habuk yang sangat halus. Dan dalam mesin yang potong kertas ni, dia selalunya dia ada angin yang kuat lah. So habuk ni akan terbang naik ke udara, kita tak sedar. Dan kebetulan tepi line potong kotak tu ada satu department yang buat kotak plastik. Habuk tu dia sebenarnya ada charge elektrik lah kan, dan dia pergi melekat dekat kotak plastik. Dan kotak plastik ni pula dia dibeli oleh klien yang guna barang elektrik kan. Bila dia masuk barang elektrik dalam kotak tu, elektrik mengalir kat situ menyebabkan litar tu rosak. So klien komplain lah, kita tak boleh nak bersih habuk kan. So apa yang kita buat masa tu? Kita letak satu penyedut kan. Bila dia potong je, kita vacuum sedut habuk. Dan satu lagi, kita tak bagi cas tu jadi kat situ. Kita neutralize balik cas kat situ, menyebabkan kita selamatkan kepercayaan klien dan kita reduce masalah kualiti dalam kilang kita. Ini salah contoh yang lebih teknikal sikit lah kan. Jadi kalau kita praktik seso, kita inspect, kita buat standard, kita check mekanism kenapa benda tu jadi kan, dan kita prevent benda tu kan, secara tak langsung kita akan fikir macam mana nak kurangkan risk. Ni kita pupuk DNA kepada staff kita. Jangan dah bila nak jadi masalah baru nak kelang kabut kan. Macam kita cakap, sediakan payung sebelum hujan kan. So benda-benda ni sebenarnya dipupuk dan dididik dalam aktiviti seso. Setakat ni dulu, kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.